Balik lagi sama Sasa di Beijing. Sekarang aku lagi di taman, namanya Taman Yuyuantan. Dan taman ini biasanya kalau musim semi gitu rame banget. Soalnya di sini tuh banyak pohon sakura. Jadi kalau bulan-bulan Maret atau April gitu, di sini semuanya jadi warna pink. Di sini salah satu taman favorit aku di Beijing, yaitu pohon ginkgo. Pohon ginkgo ini daunnya seperti kipas dan emang sekarang warnanya hijau semua. Tapi dalam sebulan, semua daun ini akan berubah warna menjadi warna emas. Kenapa aku bawa kalian ke sini? Itu karena menurut aku tempat publik itu penting banget. Jadi kalau kalian sempat ke China, kalian akan ngeliat banyak kakek-kakek, nenek-nenek yang bawa cucunya main-main. Ada juga yang kumpul barang untuk dansa atau kaligrafi atau tai chi. Jadi fungsinya taman di sini itu selain sebagai paru-paru kota juga menjadi sebagai tempat berkumpul komunitas dari berbagai jenjang sosial di Beijing. Sekarang emang cuacanya lagi enak banget, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Soalnya lagi pergantian musim panas ke musim gugur. Jadi kalau kalian kedepannya ada rencana ke Beijing, mending datangnya bulan-bulan September Oktober gitu. Udah, makasih.